podcastnya kalian baik kan? Kali ini Kesha lagi ada di sebuah wahana yang terbesar dan terlengkap. Wahana ini pertama kali dibangun di kota Semarang. Wahananya macam-macam loh teman-teman. Ada seluncuran, ada kolam ombak, ada paintball, dan lain-lain. Kalian tahu Pak, kan pastinya tentang wahana ini? Ya betul banget, wahana ini bernama Water Blaster. Kalian penasaran gak sih? Kalau kalian penasaran, ya ikutin Kesha. Oh iya, Kesha lagi janjian nih teman-teman. Kesha lagi janjian sama Kak Dipta. Tapi Kak Diptanya di mana ya? Yuk kita cari Kak Dipta. Kesha ngajak teman-teman dolanannya Bisinau untuk bermain ke Water Blaster. Pastinya mau mainan air nih. Sepertinya seru banget kan episode kali ini. Tapi sebaiknya kita beli tiket masuk dulu yuk. Teman-teman, itu dia Kak Dipta. Ayo kita. Hai Kak Dipta. Selamat sore. Sore Kak, kabar? Baik. Kak Dipta, ya. Di sini itu warnanya apa aja sih, Kak? Di sini ada berbagai macam slide ya. Selain itu juga ada kolam ombak, ada permainan untuk anak kecil kayak di belakang Kak Dipta itu. Di sana ada baby kid play ya, khusus buat anak-anak kecil kayak Kesha gitu ya. Terus ada lagi apotek hidup, terus cooking class, terus di sini nanti ada gathering kalau ada yang ulang tahun mau acara di sini bisa di food court-nya Water Blaster gitu. Wah, ada apotek hidup ya, Kak? Iya. Yeah. Kok kayaknya Kesha penasaran nih pengen ke sana. Gimana kalau kita ke sana gimana nih, Kak? Ayo ke sana. Boleh? Boleh. Oke, ayo teman-teman kita ke sana. Nah, baru tahu nih kalau ternyata di Water Blaster ini selain terdapat aneka permainan wahana air, juga tersedia apotek hidup. Sepertinya menarik sekali nih teman-teman. Kita lihat yuk koleksi tanaman apotek hidup ada apa aja ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai nih. Ya, ini apotek hidupnya kita. Kesha kalau mau belajar untuk menanam atau mau belajar tentang tanaman, kita langsung masuk aja ke situ. Udah ada teman dari Mas Dipta di sini. Ya, ayo masuk yuk. Oke, yuk teman-teman kita masuk. Di lahan seluas 25 meter persegi ini ditanami dengan beragam jenis tumbuhan empon-empon atau yang sering dikenal dengan tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Kalau tidak salah, terdapat sekitar 15 jenis tumbuhan loh. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita sapa dulu yuk Kak Heru. Kak, ini rumput yang besar-besar itu ya, Kak? Bukan, ini namanya tanaman serai, adik. Ya, dan tanaman serai ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya bisa menstabilkan tekanan darah dan kolesterol. Oh gitu ya Kak. Ini ada ciri khas tersendiri nggak sih Kak? Ada, silakan dipetik ini daunnya. Ini baunya ada ciri khasnya sendiri adik ini. Aromanya enak loh, wangi. Ada daun ilalang ya? Iya betul banget itu Kak. Kak, gimana kalau kita lihat tanaman yang lain Kak? Ya boleh. Ayo Kak. Kalau tanaman serai pastinya teman-teman sudah tahu nih. Jangan sampai keliru dengan semak-semak ilalang yang karena memang bentuknya menyerupai ilalang. Tapi yang membedakan adalah aroma dan bau serai. Lumayan juga nih koleksi tanaman apotek hidup di sini. Ada serai, temulawak, kunyit, daun pandan, cabai, lengkuas, daun sirih, brotowali, dan masih banyak lainnya. Kak, ini namanya tumbuhan apa sih, Kak? Kalau ini namanya tanaman kunyit atau kunir. Oh, kunyit iya. Atau kunir. Iya. Kesha itu pernah minum jamu yang bernama kunir asem, Kak. Ya, itu yang dinamakan kunyit enak. Atau kunir. Iya. Loh, Kak. Ini ada manfaatnya enggak, Kak? Ada. Apa sih, Kak, manfaatnya? Manfaatnya bisa menghilangkan penyakit mah, adik. Oh, gitu iya. Ya, Kak. Ini kok ngomong-ngomong enggak ada kunyitnya ya, Kak? Gimana ya, Kak, kunyitnya? Oh, ini kunyitnya seperti ini, adik Kesha. Oh,
warnanya orange. Kalau untuk bisa mengkonsumsi itu harus direbus dulu. Oh, iya. Ya, dibersihkan, terus dikupas, terus direbus, diambil airnya, nanti bisa dibuat jamu. Oh, gitu ya, ya Kak. Kicia boleh ambil satu nggak, Kak? Oh, boleh, silahkan. Gimana ya, Kak, caranya? Kunyit atau bahasa Jawanya adalah kunir yang biasanya dibuat menjadi jamu kunir asam. Rasanya asam-asam seger loh adik-adik. Lanjut lagi yuk. Kalau yang ini Kesha tahu nih Kak. Ini namanya daun pandan kan Kak? Yang biasanya dipakai buat mama Kesha kalau masak kolak itu loh Kak. Tahu. Daunnya itu baunya apa? Daunnya ini panjang Kak, terus warnanya hijau dan wanginya tuh enak Kak. Wangi ya. Ini ditanamnya mudah atau sulit sih Kak? Kalau daun pandan ini cara nanamnya mudah banget guys. Kesha mau belajar nggak cara menanam daun pandan ini? Wah, boleh banget tuh Kak. Kesha kebetulan lagi suka nanam-nanam gitu Kak. Yuk kalau kita. Kesha mau. Bisa belajar sama Kak Adi. Oke. Kesha penasaran banget yuk Kak, kita tanam yuk. Oke. Kalau daun pandan pastinya kalian semua sudah pernah lihat bukan? Bentuknya seperti rumput-rumputan, aromanya wangi. Biasanya dipakai sebagai pengharum aroma masakan seperti kolak, kue, dan aneka minuman. Kesha punya tanaman pandan nih Kak. Yeah. Kesha tuh pengen banget ditanam di pot. Oh. Tapi gimana caranya sih Kak? Oh, mudah sekali Dik Kesha. Nih, Kak Adi akan menjelaskan satu persatu untuk medianya. Untuk yang pertama ini mungkin Dik Kesha sudah tahu. Yeah. Namanya tanah. Terus yang ini namanya pupuk kandang Kesha. Oh, ya, ini terbuat dari kotoran kambing, kotoran sapi. Yang ketiga ini. Ini ada sekam namanya tuh. Oh. Kalau yang ini yang masih mentah, belum diolah. Kalau yang ini sudah diolah dengan cara dibakar. Oh, gitu ya, Kak. Mari. Gimana kalau kita langsung aja nih Kak buatnya? Ya. Oke. Okay. Kita kedua kita ambil tanah secukupnya nih guys ya. Mungkin sedamping aja. Oke. Ambil ya. Nah, taruh sini. Ya, taruh sini dulu. Kalau sudah kita campur dengan pupuk kandangnya. Gini aja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak mungkin nanti akan panas. Gini Kak. Ya, segitu. Sudah. Kalau sudah, kita campurkan lagi. Nah, di sini sudah tersedia beberapa media tanam seperti pupuk, sekam bakar, sekam basah serta tanah yang semuanya dicampur menjadi satu dengan ukuran perbandingan 1:1. Lalu bagaimana ya cara menanamnya? Langsung aja yuk kita simak penjelasan Kak Adit. Langkah selanjutnya kita beri setengahnya aja nih, Dik Kesha. Setengahnya aja ya, Kak. Untuk media tanamnya. Mungkin segini. Segini, Kak? Ya. Tambah lagi, Dik Kesha. Tambah lagi. Iya, kalau sudah kita ambil ini. Tadi namanya apa, Dik Kesha? Tanaman pandan, Kak. Ya. Kita taruh di tengahnya. Ya. Kalau sudah kita tekan-tekan. Iya. Oke. Kalau sudah, kita kasih lagi media tanamnya lagi. Tanam lagi ya, Kak. Secukupnya seperti ini. Kalau segini? Ya, tambah lagi itu. Iya. Tambah lagi sedikit. Kita tekan-tekan, enggak apa-apa. Fungsinya ditekan agar tanaman pandan ini tidak goyang ke kanan, tidak goyang ke kiri. Kalau dia goyang kanan ke kiri,
nanti pertumbuhannya akan menjadi lambat itu Bu Desa. Oh gitu ya Kak. Ya sudah segitu cukup. Ini? Ya untuk langkah terakhirnya kita kasih sekam bakar lagi di atasnya nih Bu Desa seperti ini. Ya fungsinya ini untuk menjaga kelembapan air nanti kalau pas disiram. Oh gitu ya Kak. Biar tanahnya yang di bawah tidak kering. Ambil ya. Ya. Sudah di sini kita siram pakai air gitu ya. Mungkin Cik Kesia mau coba? Boleh. Sedikit aja jangan sampai penuh. Yup, sudah. Nah, jangan lupa ya selalu disiram setiap pagi dan sore hari. Nah, teman-teman udah jadi nih. Keren banget ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Kak, gimana kalau kita cari Kak Gita? Ya, kita cari. Oke, ya. Teman-teman dolanannya Bisinau juga bisa kok mempraktekannya sendiri. Menanam daun pandan sendiri di rumah karena caranya sangat mudah. Ya, Kesia udah dapat apa nih? Kesia udah dapat daun pandan nih, Kak. Daun pandan ini bisa diolah nggak sih, Kak? Daun pandan ini bisa diolah menjadi kue-kue ya. Untuk bahan pembuat kue juga sebagai wanginya atau perasanya. Mungkin Kesia mau bikin kue? Boleh-boleh, Kak. Kita mau buat kue apa nih, Kak? Nanti kita sudah disediakan di sana, di food court-nya. Ada Chef Jayadi yang mau mengajarkan bikin muffin. Oh, gitu. Gimana kalau kita mau buat? Oke. Ikutin terus ya, teman-teman. Nah, daun pandan yang dibawa Kesia tadi bisa diolah menjadi kue loh adik-adik. Tapi caranya seperti apa ya? Langsung aja yuk kita temuin Pak Jayadi. Nah, teman-teman, ini dia Pak Jayadi. Pak Jayadi ini yang bakalan ngajak kita untuk masak kue. Halo, Pak. Halo, Kesia. Nah, tadi kan Kesia kan diajak sama Kak Dita di apotek hidup tuh, Pak. Iya. Dan tadi Kesia juga diajarin nanam pohon daun pandan. Iya. Katanya Kak Dita, daun pandan ini bisa buat bahan pewangi dan perasa kue. Betul nggak sih, Pak? Betul. Oke. Tadi pandan bisa diubah menjadi esen pandan ini ya. Langsung aja yuk kita bikin. Adik-adik di rumah wajib simak dan mencatat bahan-bahannya ya. Untuk Kesia mau yang rasa pandan atau coklat? Coklat aja deh Pak. Oke, gimana? Langsung aja ya. Oke. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bikin kue muffin yaitu yang pertama ada tepung muffin. Untuk membuat muffin ini kalian siapkan bahan-bahan diantaranya tepung, telur, minyak goreng, air putih, serta rasa sesuai selera seperti coklat dan pandan. Cara membuatnya, semua bahan dimasukkan dan dimixer selama kurang lebih 5 menit. Tak ketinggalan, kita masukkan esen rasa pandan. Sampai menjadi seperti ini nih teman-teman. Sebelum kita masukkan ke cetakan, kita tuang dulu ke plastik segitiga atau packing bag-nya. Agar nanti menuangkannya lebih mudah dan tidak tumpah kemana-mana. Ya. Adonan dimasukkan ke dalam plastik segitiga dengan maksud supaya lebih mudah untuk menuangkan ke dalam cup cetakan tadi adik-adik. Nah, diisikan sekitar 3/4 bagian dari cup cetakan supaya hasilnya bisa pas tidak luber. Karena nanti ketika di oven hasilnya akan mengembang. Adonannya kalau di oven berapa menit ya Pak? Adonannya ini kalau di oven memerlukan waktu 20 menit. Oh 20 menit ya, sayangnya lama banget. Gimana kalau Kesia berenang dulu? Oh ya boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Nah, diberi topping coklat ya supaya penampilannya lebih cantik dan rasanya lebih nikmat.
Sambil menunggu kue muffin matang karena harus di oven selama 20 menit di suhu 200 derajat Celcius, Kesia mau berenang dulu Mumpung berada di water blaster, jadi sayang kan kalau tidak menikmati wahana permainan air? Mainan air yang satu ini sungguh mengasihkan. Oh ya teman-teman, ternyata selain bermain air, kalian juga bisa mengunjungi apotek hidup dan mengikuti kelas memasak seperti Kesia ini loh. Tak terasa sepertinya sudah 20 menit berlalu, kue muffin pandan siap diambil dari oven. Nah Pak, tadi kan Kesia udah selesai renang, apakah kuenya udah jadi ya Pak? Oh iya, udah jadi nih, udah siap, mari kita ambil dari oven. Oke, siap. Aromanya harum dan sangat nikmat jika dimakan saat masih hangat. Oke Gisa, ini kuenya udah jadi. Wow. Ada dua rasa ini, rasa pandan sama rasa coklat. Gisa boleh cicipin gak nih oh, Pak? Oh boleh, silakan. Gisa mau cicipin yang coklat dulu deh. Oh iya. Gisa cicipin ya. Enak gak Gisa? Enak banget Pak. Waduh enak sekali ya. Ini tuh coklatnya berasa banget loh teman-teman. Kalau Kesia boleh juga gak nyobain yang padat nih? Oh boleh. Boleh ya? Aduh anget-anget ini enak. Kesia cobain ya Pak? Iya silakan. Enak banget ini, padanya juga kerasa, Pak. Bener kan, terasa nikmat sekali ketika dimakan saat masih hangat. Apalagi Kesia habis berenang. Pastinya sudah lapar dan membutuhkan makanan hangat untuk menghangatkan badan serta memanjakan perut dan lidah Kesia. Makasih ya, Pak, udah ngajarin Kesia dan teman-teman di rumah membuat kue muffin. Oh iya, sama-sama. Iya, nah teman-teman, sekarang Pak, saatnya Kesia dan Pak Jayadi pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan ya di acara jalanannya Miss Sinau. Bye-bye. Bye-bye.